Kita akan mengganti shockbreaker belakang sepeda Triton dengan KYB yang Super 1000. Ya. Super 1000. Oke. KYB Super 1000. Ini KYB standar pabrikan ini. Kita ganti ya. Sebelum itu kita olesin dulu dengan pelumas ya. Semuanya kita olesin seperti ini. Kita ganti satu persatu ya. Bentar. Teman-teman, sudah saya pasang nih. Nah, itu. Tinggal nanti kita baut. Oke. Jangan lupa kita pasang ringnya dulu. Seperti ini ya. Ini kita sedang membuka yang satunya lagi ya. Ini. Yang itu sudah kita pasang soknya yang itu. Nah, itu soknya ya. Ini yang sebelahnya kita pasang. Kita lepas dulu ya buat ini. Agak susah memang tempatnya. Enggak luas kan, jadi kita harus pelan-pelan. Sabar gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah kita lepas shockbreaker-nya. Terus saya kasih pelumas juga itu sama ini. Nah, biar nanti waktu memasukkan shockbreaker yang baru mudah ya. Ikutin terus ya. Bagaimana keseruan kita mengganti shockbreaker. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara subscribe channel ini ya. Like, komen, dan share. Teman-teman, setelah kita pasang ini ya shockbreaker-nya ya, lalu kita akan baut shockbreaker-nya. Kita masukkan dulu ringnya ini ya.